udah potong kuning deh. Mas, duduk mas. Duduk mas. Pelan-pelan. Kedua dan ketiga, di sana kan ada indikasi patut diduga. Ketika kita berbicara pasal apa Undang-Undang Korupsi 28/2019, ini kan jelas sekali juga terkait pasal 55 ada ikut serta. Jadi di sini klien saya tidak itu berdiri sendiri, itu harus merupakan satu kesatuan dengan rekanan. Kami juga sudah menyatakan tadi di dalam penyidikan bahwa pasal 55 itu disertakan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Kira-kira siapa yang terlibat? Ya, yang jelas dalam hal ini kan rekanannya dia dalam hal ini banyak masalah usaha dan lain sebagainya. Tapi ya. Ada lagi? Cukup ya. Sebab itu kan penangguhan. Ya, terima kasih. Kami maunya kan rencana penangguhan. Tapi karena kami lihat kondisi dulu mungkin berdahan 2-3 hari kami sudah menjatuhkan surat. Masih Pak, maksudnya terkait proses penahanan ya, terkait penahanan itu kan hal yang wajar berlaku ketika seseorang diduga terlibat kasus korupsi dan dia. Kita kooperatif ya, kita nantikan nanti kita sesuai dengan persidangan kita mempunyai hak juga masing-masing. Kita memperjuangkan hak klien kan belum tentu bersalah. Oke, terima kasih banyak.